A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami bersama bahwa di antara kewajiban kita kepada Al-Qur'an adalah membacanya dengan tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzammil yang barusan saya baca, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ali bin Abi Thalib menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan at-tartil adalah mampu mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an dan mengetahui tempat-tempat pemberhentiannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami persembahkan kepada Anda semua sebuah program yang mempermudah kaum muslimin di dalam mempelajari Al-Qur'an, khususnya bagaimana membaca Al-Qur'an dengan tartil. Program tahsin ini kami persembahkan dalam bentuk tahapan-tahapan. Secara garis besar, tahapan perbaikan di dalam VCD ini meliputi 4 tahapan. Yang pertama adalah dasar-dasar tahsin. Yang kedua, pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Yang ketiga, penyempurnaan yang di dalamnya berisi hukum-hukum tajwid. Dan yang keempat adalah pengucapan ayat-ayat gharibah di dalam Al-Qur'an. Tahapan pertama adalah dasar-dasar tahsin. Di dalam tahapan pertama ini, kita memperbaiki kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Qur'an. Kesalahan meliputi 4 hal yang seringkali dilakukan secara berulang-ulang. Yang pertama, kesalahan pada pengucapan mad asli yang sering diucapkan dengan harokat yang tidak tepat. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan kalimat toni. Secara hukum, toni harus dibaca dengan 2 harakat. Tapi seringkali kita ucapkan melebihi dari kadar 2 harakat. Atau mungkin kita masih ingat bagaimana kita belajar Al-Qur'an sejak kita kecil dengan sebuah irama yang seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kesalahan pertama. Oleh karena itu, di dalam program tahsin pada tahapan pertama ini, kita memperbaiki kesalahan tanda-tanda panjang, memperbaiki mad asli yang sering kali kepanjangan. Caranya, setiap menemukan tanda panjang, maka suara kita diayun supaya tidak kepanjangan. Contoh, a'udzu billahi minasyaitani. Jadi
Ketika kita menemukan tanda panjang, suara kita tidak lurus, tidak a'udzubillahi, tetapi coba suara kita diayunkan sehingga tidak melebihi kadar dua harokat. Untuk itu akan kami praktekkan bersama teman-teman kami yang hadir di sini di dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tidak boleh membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi ketika mengucapkan a di sana kepanjangan. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian tahapan pertama pada poin pertama, membaca tanda panjang atau mad asli dengan harokat yang tepat. Sekali lagi diingat baik-baik, setiap kita membaca Al-Quran kemudian ditemukan tanda panjang, maka suara kita diayun, tidak boleh kepanjangan. Kecuali kalau setelah tanda-tanda panjang kita menemukan tiga huruf. Yang pertama, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf hamzah. Kemudian yang kedua, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang sukun. Dan yang ketiga, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang bertasydid. Contoh tanda panjang yang diikuti oleh hamzah. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, tanda panjang diikuti oleh huruf sukun atau disukunkan. Contoh al-ana, atau bisa di akhir-akhir kalimat Rabbil Alamin. Jadi mi dibaca panjang karena kita menemukan huruf sukun. Yang ketiga, tanda panjang diikuti oleh huruf tasydid. Contoh Al-Haqqah, atau kalau dalam surat Al-Fatihah waladdallin. Dha dibaca panjang, suaranya tidak diayunkan karena setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang bertasydid. Yang kedua pada tahapan pertama adalah kesalahan pada gunnah. Seringkali gunnah pengucapannya tergesa-gesa. Oleh karena itu, cara memperbaikinya, ingat baik-baik, setiap kita menemukan nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan ba, tahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa.
Sekali lagi, ingat betul kaidah ini, dihafalkan. Setiap menemukan nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan ba, tahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa. Contoh, tarmihim bihijaratim min sijjil. Kita tidak boleh membaca seperti ini. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Di sana ada mim mati ketemu ba, kemudian ada nun mati, kemudian ada mim tasydid yang dibaca secara tergesa-gesa. Kita perhatikan atau kita praktekkan di dalam surat Al-Fil dan surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Jadi tidak boleh baca tarmihim bihijaratin min sijjil, tapi ditahan suaranya, tidak tergesa-gesa. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Silakan. Tarmihim bihijaratin. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tidak boleh dibaca. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tetapi ditahan suaranya ketika mengucapkan nun tasydid seperti ini. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Poin ketiga pada tahapan pertama adalah kesalahan di dalam mengucapkan vokal, yaitu huruf fathah yang sering tidak jelas pengucapan vokal A-nya. Contoh, a'udhu
sering dibaca a'udzu. Huruf A misalkan dibaca jadi e. Atau kasrah huruf I dibaca dengan e. Seperti kalimat ara'aita seringkali dibaca menjadi ara'aita. Atau kalimat awkasayibim sering dibaca menjadi awkasayibim. Aw. Sehingga ingat baik-baik, poin ketiga pada tahapan pertama adalah menyempurnakan vokal ketika kita membaca Al-Quran. Caranya, ketika kita membaca huruf yang berharokat fathah, maka kaidahnya adalah fathul fami fathan tamam. Buka rongga mulut kita dengan bukaan yang sempurna. Contoh, ba, ta, la. Tidak dibaca ba, te, le. Atau ketika mengucapkan huruf dhammah, maka kaidahnya adalah dhammu syafataini dhamman muhkaman. Dimonyongkan kedua bibir kita dengan monyong yang sempurna. U. Tidak diucapkan u. Yadkhuluna. Tidak dibaca yadkhuluna. Atau a'udzu. Tidak dibaca a'udzu. Itu poin ketiga pada tahapan pertama. Poin keempat pada tahapan pertama adalah kesalahan di dalam mengucapkan huruf-huruf yang sukun. Di antara kesalahan yang sering terjadi, seringkali ketika seorang membaca huruf sukun, terdengar suara pantulan, atau yang sering disebut dengan istilah qalqalah. Contoh, ghairil maghdubi alaihim. Kalimat maghdu yang semestinya tidak mantul, sering dibaca dengan mantul. Maghdu. Atau kalimat fi tadlil, seringkali dibaca fi tadlil. Fi tadlil. Oleh karena itu, ingat baik-baik, setiap menemukan huruf sukun, suara kita harus mengalir dengan lembut, tidak boleh mantul, kecuali lima huruf saja. Pertama, huruf ba. Kedua huruf ja. Ketiga huruf da. Keempat huruf to. Dan kelima huruf to. Sehingga sering untuk memudahkan kelima huruf qalqalah ini disingkat menjadi sebuah kalimat yang mudah diingat, baju di tokoh.